Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Oke. Masih bersama saya Rizky Satrio dalam SPLA Ultimate Channel. Ya, di video kali ini saya akan membahas tetap untuk membaca respon frekuensi di setiap speaker CLA ya. Nah, sekarang kita akan mengukur respon frekuensi CLA yang 10 in, yaitu tipe 10MD26. Oke, seperti apa responnya? Yuk kita tonton terus. Oke, seperti biasanya langsung saja kita ke software Smart Lab untuk membaca data respon dari speaker 10MD26 CLA. Oke, saya akan menyalakan sinyal generatornya, ping noise. Oke, sudah keluar respon dari frekuensi di 10MD26. Kemudian kita find delay dulu. Oke, sudah keluar. Saya capture sebentar. Oke. Inilah respon frekuensi dari 10MD26 CLA ya. Untuk responnya di 0 dB-nya dari 289 sampai ke berapa? Sampai ke 2,35. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk middle teman-teman atau nanti bisa untuk low mid karena ini sudah mencapai di 289 sampai bawah. Oke. Nanti teman-teman bisa untuk responnya bisa diatur sendiri menyesuaikan box ya teman-teman. Oke. Itu yang di frekuensi yang menonjol ini 1,49 sama 600 Hz. Oke. Inilah respon dari 10MD26. Terus kemudian kita lihat spesifikasi dari 10MD26 CLA. Oke, kita sudah mengetahui respon dari CLA tipe 10MD26. Oke, untuk di video berikutnya kita akan mencoba juga untuk mengukur responnya dari 10750HK. Oke, kalau penasaran jangan lupa tonton terus di SPLA Audio Channel. Oke, teman-teman, bila teman-teman ingin membutuhkan barang dari SPLA atau CLA, silakan datang ke tempat-tempat dealer-dealer atau menghubungi Mas Indra untuk menanyakan dealer-dealer di sekitar teman-teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salam SPLA Audio Indonesia.